Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan review sambong usia 29 HST, 29 hari setelah tanam, dan kondisinya seperti ini. Ini akarnya sudah lumayan besar dan sudah bisa dijual lah ini. Tapi menurut saya ini masih kurang besar. Saya akan lihat lagi sampai 2 bulan supaya dia itu benar-benar besar dan menghasilkan bobot sampai 1 kilo per biji. Tapi tidak di media air ya, di tanah. Nah, sudah lumayan padat. Ini kemungkinan nanti sore lah akan saya pindah. Ini sawi sambong. Untuk PPM-nya PPM-nya 1300 dan lumayan ya, enggak terlalu tinggi-tinggi amat PPM-nya. Dan di sampingnya ini ada sawi Pak Joy. Sawinya enggak begitu normal kelihatannya pertumbuhannya. Tapi sudah siap untuk dipanen. Semuanya sudah siap untuk dipanen ya. Tinggal mencari pasarnya.